Halo guys, kali ini kita akan pemijahan cupang ya. Dimana ini saya sudah siapkan air di ember berwarna hitam pekat ya. Saya belum mencoba di akuarium, insya Allah besok, karena ini satu pair pertama ya. Yang mana saya akan menjalani 6 pair ya, insya Allah 6 pair ya. Mudah-mudahan berhasil semua. Ini yang saya siapkan air ya, setinggi satu jari ya, satu jari. Nah, kalian bisa lihat ya, satu jari ini ya, satu jari. Dan itu di situ ada daun ketapang. Kenapa kok saya kasih batu? Karena batu itu sebagai pemberat. Kalau nggak ada pemberat, otomatis daun ketapangnya itu nanti bisa mengambang ya. Jadi saya kasih pemberat. Oke, kemudian ini yang di telapak tangan saya ini ada garam ikan atau garam grosok ya, tetapur aja, terserah. Sebenarnya itu sih sudah ada sih garamnya, cuma sudah larut, tapi nggak apa-apa, saya tambahin lagi. Oke, dimana saya untuk melakukan pemijahan cupang ini tanpa pengenalan dulu ya, biasanya kan ini soliter ini saya taruh di sini ya kan. Soliter ini saya taruh di sini, seret satu hari kemudian dijadikan satu itu. Tapi untuk saya tidak saya jadikan seperti itu. Jadi langsung di dalam ember ini saya jadikan satu antara laki-laki dan perempuan, guys. Itu female-nya Giant Nemo Multi, guys ya. Nah, itu ya. Saya langsung serok saja. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, pelan-pelan. Alhamdulillah. Saya taruh di sini, guys. Ini satu pair pertama ya. Oke, sudah. Untuk yang ini male-nya half. Oh ya, kalau kalian di sini nggak bakal kelihatan ya. Oke. Oke. Nah, itu male-nya adalah Half Moon Rostel, guys, ya. Saya akan serok. Bismillahirrahmanirrahim. Pelan-pelan, guys. Oke. Cantik banget, guys, male-nya ini, guys. Oke. Saya akan padukan langsung, guys. Oke. Oke. Sudah seperti ini, guys, ya. Nah, di tempat pemijahan ini saya langsung seperti ini, guys. Itu male-nya Half Moon Rostel dan itu female-nya, guys, ya. Giant Nemo Multi, guys. Oke. Kita akan tunggu di hari kemudian, guys. Tetap saksikan terus ya, guys, ya. Di hari-hari berikutnya, guys. Tuh kan. Mantap, guys. Dan yang terakhir ini jangan lupa, guys. Sediakan kelambu, guys ya. Sediakan kelambu untuk menutupi ini, guys, supaya tidak diganggu oleh predator lain, guys, atau gerakan-gerakan manusia, guys. Oke. Ini satu pair pertama, guys. Di pending dulu, guys ya. Kita lanjut ke pair berikutnya sampai 6 pair. Bismillah. Halo, guys. Kali ini saya breed cupang yang kedua, guys. Di sini saya sudah menyiapkan tempat pemijahan ya. Ini kenapa saya kok kasih plester kuning? Sebabnya ini kan akuarium ya. Kalau di semua sisinya itu terang seperti ini, otomatis mereka tidak akan fokus kepada perkawinan mereka, guys, ya. Sama seperti halnya makhluk hidup semuanya, guys, ya. Mereka butuh tempat kawin yang tidak ingin diganggu oleh orang lain, guys, ya. Nah, jadi ini saya plester sedemikian rupa, guys, ya. Nah, ini, guys, ya. Mubeng ya. Ini kawin yang kedua, guys, ya. Yang satu ini kemarin sudah ya, guys, ya. Sekarang ini, guys. Caranya sama, guys, ya.
Ini langsung saya jadikan satu, guys. Tanpa apa namanya? Soliternya saya taruh sini, kemudian baris berikutnya tidak, guys. Ini saya kawinkan Cooper ya. Cooper ini sama ini male-nya, guys ya. Ini male Cooper. Female-nya ini Hellboy, guys. Hellboy. Mantap. Kita Bismillahirrahmanirrahim, kita ucapkan Bismillahirrahmanirrahim ya. Kita langsung tuang gini, guys ya. Pelan-pelan. Oke. Ini saya tuangkan yang male-nya dulu, guys. Jantannya dulu, guys. Oke. Pelan-pelan, pelan-pelan, pelan-pelan. Ah, oke, guys. Nah, ini si jantan sudah mulai, guys. Dia mengenal dulu, guys. Oke. Jangan lupa diberi ketapang ya. Ini soliter ini sudah saya ganti dan di dalamnya tadi sudah saya beri garam. Untuk tempat pemijahan tidak perlu saya kasih garam, guys. Karena kedua soliter ini sudah saya kasih garam ikan, guys. Ini ketapangnya, guys ya. Ketapangnya kita kasih pemberat, guys. Oke. Nah, ini pemberatnya, guys. Ini saya taruh pojok. Oh, ini kebalik ketapangnya. Oke, saya taruh pojok. Sudah. Seperti ini. Kok cek ngambang? Oke. Sudah seperti ini. Saya tuangkan female-nya, guys. Bismillahirrahmanirrahim. Tuangkan filmnya, guys. Oke, guys. Ini Cooper dengan Hellboy, guys. Nah, sudah. Jangan lupa dikasih tutup ini, guys. Bismillahirrahmanirrahim. Karena mereka cenderung kawinnya di tempat yang gelap, guys. Tidak ingin diganggu orang lain, guys. Oke. Oke, seperti ini aja. Oke, guys. Kita ke pemijahan berikutnya, guys.